Dengar-dengar tu apa pun tak boleh bayar je. Dia ni tentang Presiden Serta Tomo ni aku kuasa ni. Aku kuasa lah. Pegang-pegang eh. Ni satu yang Tomo extra 10 act lah. Kau lupa ni berapa ramai semuanya ni cik. Ya, persatuan Tomo Kuala Lumpur ni adalah saja, tapi kelas-kelas di bawah. Ianya banyaklah, ada 10 kelas. Ialah jadi anggotanya ramai lah. Anggotanya ramai lah. Adakah semuanya menggunakan magnetik aura minyak ajaib ni? Kakak hari ni boleh katakan 50% ahli-ahli Tomo di kita Kuala Lumpur ni menggunakan magnetik aura. Ni kesan dia mau boleh tengoklah ke mana ni. Lepas tu pakai minyak. Dia minyak bulan ni. Pada mula-mulanya ambo pun tak percaya ni kot. Moga benda kecil ni. Minyak dengan sapu. Sapu-sapu jadi kuat. Oh, pelik tu. Pelik ni benda ni guna ni lah. Benda ni nampak lecah benar. Tapi setelah guna beberapa bulan ni. Dia jadi ambo boleh macam sapu je. Tumpuk kereta tu. Bertambah tenaga ni. Jadi segam tentang. Jadi segam tentang. Boleh berpulang ni. Ya. Gitu lah. Jadi cikgu sendiri pun diri guna juga lah. Guna juga lah. Selain daripada anak-anak buah, anak-anak tomoh, raya di Kuala Lumpur ni. Saya sendiri pun guna juga lah. Ya terhebat ya, ya cikgu sendiri boleh apa tengok dari segi penggunaan lagu mana. Ya nampak perubahan kepada ahli-ahli tomoh ni. Dia ni. Dia sebelum training tu, saya sudah bakar. Bakar dia nanti, sebelah kiri, nanti kat sebelah ke sana. Tanya tu, sapu tu skok sikit. Lepas tu, bubuh di kalau air menerung tu, dia bubuk. Bawa tu minum air dia. Jadi, kalau tak bakar, kita boleh lari dalam masa, kata kita lari 45 minit. Kita ambil time, boleh sampai sini 30 minit. Bagaimana dah? Tapi pasal ni dia jadi kurang dari 25 minit atau 22 minit. Lagi kolat. Lepas tu kata lingok sakit tu kurang. Inilah lah. Mana kau kurang lah. Kau kurang. Jadi memang diakui hebat lah oleh adik-adik semuanya je. Diakui hebat. Agaknya kalau sepah gunakan minyak terapi ni berkalinya kalau bergocoh pun benih mas ya kan. Harap-harap gitu lah. Mereka pun boleh mengajak sini. Boleh mari di mana ni minyak ni? Yang boleh tahu ni adanya minyak terasi. Dia mula-mula saya mau kenal ya, anak buah hamba juga. Iaitu Zamzai Azizi. Dia ni bekas peninggi negara kita lah. Orang Kelantan kita ni orang macam. Oh gitu kan ni? Zamzai Azizi ni. Dia bagi tahu dia saya lah saya minyak kapal lagi ni. Dia terserah lah dia, saya terserah. Jadi saya terserah berjaya. Jadi saya lah cari dia punya apa ni pengatas dia tu. Ya tenang. Jadi saya mau guna beli lah daripada tu. Tu usia ke budak-budak beli. Lepas tu kelak-kelak lain. Ya, maksudnya ni pada ambil. Maksudnya ada ibu jari belakang lah. Dia kata memang sebuah mesti ada efek lah. Yolah, kita tengok dengan botol sebesar keliting tak? Rego 29.5%. Kalau kita nak bandingkan minyak besar botol tu dengan keliting ni, dengan harga tu rasa tak bersama dia? Tak bersama. Tapi lepas kita guna tu, kita rasa lah kelebihan dia memang betul. Sapu je hilang tak, cik tu tak? Hilang. Sapu je hilang. Tapi lepas tu kita rasa macam bertenaga dia cegah eh. Dia kalau menyusup apa yang saya tahu lah. Menyusup apa yang saya tahu pun kita bakar minyak tu dia pecah. Apa ni positif negatif dalam tubuh kita. Tapi kita pecah bateri tu, bateri hot low tu. Kita pecah tu, jadi bateri tu penuh semula. Gitu lah, lebih bongkar dia. Tapi dia boleh bongkar cepat sedangnya ni. Boleh bongkar lagi sikit tu. Jadi Cik Rizli, setakat ni adakah sebagai apa pengguna ataupun pemnego juga? Pengguna dia mula-mula apa ni mula nak jadi agent lah. Jadi lah gitu-gitu. Iyalah. Tambah-tambah ada aja tu. Betul lah. Dia juga nak menambah sekali lagi ke apa namanya kecerdasan tu pada kita sebagai presiden ini. Presiden Tomo ni nak tunjuk. Nak tunjuk cerdas. Memang kita buat nak kita lah air luit mana boleh. Mana boleh kata Presiden Tomo. Tak apa lagi. Okeylah Cik Rizli, terima kasih sama-sama kita seni ni.